Halo semuanya, kembali ke channel gue aja. Di video kali ini gue bakal coba untuk ngebahas tentang game terbaru dari Bleach, yaitu Bleach Rebirth of Soul, teman-temannya. Di sini gamenya nggak tahu rilisnya kapan ya, cuman mereka tuh kemarin malam jam 9 malam itu mereka sudah ngedrop video gameplay terbaru dari game ini, cuy. Dan jujur kayaknya sih gue sempet lihat sebentar ya, itu kayaknya lumayan keren sih guys ya. Dan di sini udah ada websitenya sebenarnya, kalau misalnya kalian lihat ya. Websitenya release date coming soon, genre fighting, developer Tamsoft Corporation. Dan kemudian untuk platformnya ya, ini ada di Xbox, ada di PC, sama ada di PlayStation. Dan ini adalah trailer pertama mereka, gue gak usah liatin lah ya karena kan udah sempet kita liatin. Dan ini ada beberapa screenshot yang bisa kalian lihat. Choose your favorite character and unleash their unique sword abilities. Bankai ya. Yeah. Kemudian ada defeat enemies with a single strike. Oke, wah keren sih ini. Ya ini game-nya gue lumayan tunggu banget ya guys ya. Karena kita untuk game Bleach yang bagus itu nggak ada cuy. Bleach Brave Soul, game-nya chibi, agak kurang menurut gue ya. Bleach Mobile 3D, ya game-nya kikir ya. Bukan kikir lagi, udah pengen tutup kayak itu game ya. Gue nggak tahu sih apakah masih ada yang main atau enggak cuy. Karena itu game lama gue juga ya. Oke, abis itu udah nggak ada apa-apa lagi. Website-nya cuma gini doang ya. Dan yang terakhir kita mungkin bakal langsung cek aja ya videonya seperti apa guys. Oke, dan ini adalah videonya. Biar nanti untuk di akhir-akhir video nanti ada sound yang gue matiin ya, karena ada lagu copyright guys. Nanti sekaligus kita analisis juga ya. Do you want to win or do you want to live? Which is it? Wah gila guys. Apakah gue harus nonton Bleach teman? Aku ingin menang katanya. Katsutai. Onore no tamashii o katadoru katana to tomo ni idomu. Shinigami tachi no. Ya, kita tonton dulu ya, baru kita analisis ya. Ore wa mou dare ni mo makere. Kei no chikara de wa tooku o yobaku. Yuku subete o buzukeru. Lawan si Byakuya. Kyarakuta goto ni tokushoku no aru zanken souki no akushon o kushiji. Aite no reishi o kesure. Lu bisa nge-break. Konpaku. Ini terlalu mudah katanya. Wah, agak pusing juga di sini ya. Senbon Zakura. Bankai, Senbon Zakura, Kageyoshi. Oh, bisa awaken juga di game ini. Kalau awaken, movesetnya berubah tadi ya, dari yang gue lihat-lihat ya. Ichigo Kurosaki. Nah, abis ini musik ya, nanti suara gue matiin ya guys ya. Ini adalah bahan kaiku. Oke. Ini gue matiin dulu teman-teman ya, karena ada lagu guys. Reverse Fate. Oke, selesai. Oke, kita sekarang bakal coba analisis ya guys ya. Kita bakal coba analisis game ini kira-kira akan menjadi seperti apa. Gue kayak ada beberapa yang ngerti, ada beberapa yang enggak ya. Oke, kita cepetin aja ya, langsung ke bagian battle-nya aja. Nah, di sini buat kalian gak tahu ya, ini kalian harus lihat dulu guys. Kalau misalkan sistem darah di game ini itu ada 9 bar, teman-teman ya. Pokoknya tuh di sini total ada 9 bar aja ya. Pokoknya kalau misalkan pengen nge-kill musuhnya ya, bar-nya harus dibikin sampai 0, teman-teman ya. Dan kemudian gua nggak tahu ini di bawah darah ini apa ya, apa cuman hiasan doang kah? Dan juga sama sistem reverse ini gue belum ngerti nih. Coba kita lihat dulu ya.
Zanken Soki Action to cut down your opponent's Reishi. Oke, ini adalah Reishi Gauk ya, Reishi Gauk. Oke. Kita harus turunin satu Gauk dari Reishi untuk bisa nurunin Konpaku musuh ya. Break opponents. Wait. Gua gak tahu kenapa mempunyai feeling untuk kita bisa turunin darah musuh. Kayak kita harus menggunakan moveset-moveset tertentu guys. Kayak gini kali ya nih ya. Setelah kita ngasih damage ke musuh, kita harus unleash your Kikon move. Kayak animasi gitu. Nah, kalau misalkan udah kena ginian, itu darah langsung berkurang barnya. Tuh, bener kan? Dan menghapuskan beberapa konpaku musuh ya. Berkurangnya langsung 3 berarti ya guys ya. Enggak satu persatu ya. Benar. Ini sistemnya berarti langsung hancur 3 sekaligus kayaknya ya. Atau mungkin untuk kondisi tertentu bisa hancur 2 atau hancur 1 sih guys. Intinya di sini kita disuruh ngancurin 9 konpaku musuh dan kita bakal bisa memenangkan game ini. Oke, kemudian using the spiritual power accumulate while attacking, unleash a special spiritual pressure move. Oke, ini ya special move ya. Oh, ini tuh skill-skillnya guys. Nih ya, ini skill-skillnya teman. Oke, ini ngisi ya, dia ngisi ya. Kalau misalkan kita gunain jurus, itu ininya bakal berkurang. Dan untuk reverse action ini, itu bisa digunain untuk attack dan juga defend tadi ya. Senbon Zakura. Nah, darah langsung berkurang 3 ya barnya. Oke, dan juga di sini kalau misalkan mungkin kayak reverse sudah penuh, kita bisa awaken ya bahasanya atau apa, guys? True power. Oke, tadi itu untuk di kondisi tertentu langsung berkurangnya 4 ya. Bisa langsung berkurang 4 guys barnya. Oke, ini gue kecilin ya. Berarti memang ada kondisi-kondisi tertentu ya bisa berkurang 3, bisa berkurang 4 ya kayak tadi ya. Atau mungkin bisa berkurang 1 juga. Ya. Ini gue jujur masih agak pusing sih sebenarnya ya untuk sistem mekaniknya seperti apa ya. Cuman dari yang gue tangkep itu kita pokoknya di sini total ada 9 bar. Yang dimana kalau misalkan barnya habis ya kita bakal menang ya. Dan kayaknya untuk ngurangin bar itu kita tuh kayak harus menggunakan action-action atau mungkin mekanik tertentu untuk bisa ngurangin kayak tadi ya. Soalnya kalau misalkan kalian perhatiin itu tadi kita bisa ngurangin 3 kali, bisa ngurangin 4 kali. Dan kayak itu tergantung dari action kita yang kita pilih untuk ngurangin si bar darahnya si musuh tadi ya cuy. Jadi mungkin sistemnya seperti itu guys. Jadi kalau misalkan kita nggak gunain action tersebut, itu barnya nggak bakal berkurang. Kayak sih seperti itu ya dari yang gue tangkep teman-teman ya. Dan juga untuk skill-skillnya tadi juga bisa gunain sebagai attack dan juga bisa digunakan sebagai pertahanan juga ya cuy. Dan kemudian untuk awaken tadi sistemnya gue masih kurang ngerti seperti apa ya. Tapi intinya bisa dibilang nggak terlalu rumit lah ya. Dan semoga aja ini game mekaniknya tuh enggak sejelek kayak Jujutsu Kaisen Curse Clash ya cuy. Semoga aja ini benar-benar bagus guys game ya. Dan oke lah ya, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silakan like. Kalau enggak suka silakan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.